Saya tadi dikejar-kejar. Hah? Dikejar-kejar. Kejar-kejar apa? Pinjol. Bukan pinjol. Tukang parkir. Mana orangnya? Tadi kesana, tapi saya lari kesini. Boong kali, Mas. Enggak, serius, serius. Hampir mau dikepukin tadi sama tipu gayuban tukang parkir. Deg-degan, ini masih deg-degan saya. Astagfirullahaladzim. Sini aja dulu, Mas. Sini dulu aja, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Jangan gemetaran gitu, Mas. Tenang. Deg-degan? Masih deg-degan? Tadi yang tatuannya ada lima, berlima. Yang berdua pakai peci. Woi, woi, woi. Saya lari ke sini. Aman gak ya di sini ya? Aman sih. Aman, Mas. Jadi sini dulu aja. Tiba-tiba diteriakin, saya juga kaget. Makanya tadi tiba-tiba. Emang muka saya kan muka pencuri gitu? Enggak kan? Enggak. Baik kan? Iya. Kenapa ya? Rame banget, Mas. Motornya masih sana lagi. Aduh, ya Allah. Mbak, nanti kalau udah ya, Mas, ini aman, masih aman di sini dulu aja deh. Nanti hasilnya kesana ya? Boleh iya, gak? Berdua aja gitu. Okay. Malu lagi. Astagfirullahaladzim. Ini belum ada security-nya juga. Takutnya bawa-bawa polisi, ini komplek TNI lagi. Bentar, mau masang minum dulu ya? Iya. Nitip ini ya? Iya, saya di sini dulu ya, apa? Ikut duduk ya di sini. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nangis kenapa? Nangis. Jangan nangis aku. Oh, teman. Lagi ngobrol. Ngobrol. Kirain ini. Dudukannya Allah ya Allah ya Allah. Tadi kita lagi ngamen. Ngamen, ngamen. Udah mau dikasih uang tiba-tiba, woi woi diteriakin, makanya saya lari ke sini. Tapi aman merinya di sini mah ya? Aman sih, ya, aman. Aman lah, bismillahirrahmanirrahim. Daripada nanti sana lagi ada pasti ada orang. Bisa digebukin ya? Ikut ini ya, main. Boleh. Drum. Apa ini? Gitar. Gemeteran kayaknya ini masih sisa-sisa tadi ya. Astagfirullahaladzim, masih deg-degan. Cek sound 1, 2, 3. Dari kejauhan tergambar tentang kita berdua bertiga antara waktu. Kerasaki terdulu semakan sedikit kacki akan ada salah dunia menaki berdu menikmati indahmu. Yeah, whoa, baby, tolong ini nih. Yeah, whoa.
banyak sebab lagi sebab. Dan apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi semuanya. Oh, hidup bersamamu. Oh, yeah, baby. Ini lagu favorit aku sebenarnya. Sebelum tidur suka dengerin lagu itu. Itu tuh lagu sebab kau terlalu indah. Katanya indah dilihat dari dekat kan? Indah dilihat. Komang. Komang. Ya, komang. Komang mah pelawak. Pelawak. Yang sama Rosi. Iklannya Mahi. Oh, iya. Ya itu ikannya, maaf. Astagfirullah. Suara saya bagus gak? Jujur aja dari hati yang paling dalam. Lumayan. Suara saya bagus, mas? Bagus, mas. Mas, suara saya bagus? Kurang apa kira-kira? Kurang lama ya mainnya ya? Itu bukan, mas? Oh, bukan. Tenang, mas. Sebab. Aduh, tetep. Ya Allah, indah banget ya dari dekat. Pas banget gitu masuknya ke sini gitu. Enggak ke sana kan kalau ke sini. Namanya teteh berdua. Masih Bandung tetehnya? Bandung juga. Tapi aslinya cantik ya dilihat-lihat. Dari dekat, apalagi dari jauh. Dari dekat udah cantik, dari jauh cantik. Dari jauh enggak kelihatan dong. Iya, tapi kan kalau dilihatnya lewat perasaan mah kelihatan mau segimana juga. Sebab kan lanjut. Sebab. Wow, yeah. Dekat. Maaf ya mas ya, ganggu maaf ya sedikit. Wow, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati intamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup sempurnanya. Hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati intamu. Jangan tidur, mas. Ya, ketiduran. Kan lagu tidur itu lagu sebelum tidur. Iya. Jadinya ketiduran. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya pengen ngamen lagi ke sana, cuma saya udah nyaman di sini. Tentunya teteh berdua. Masih ada ini. Apa? Oh ya, motornya di sana. Kan nanti bareng ke sana antrinya. Iya. Sama ya, teteh berdua ya. Eh, kita belum kenalan siapa namanya? Anggi. Hah? Anggi. Pira. Pada bagus namanya. Oh, Raihan. Raihan, bisa dipanggilnya Raymond juga gak apa-apa. Enak-enaknya. Asli Bandung. Asli juga calon suami kamu.
latihan kayak gini tuh diajarin sama IPU. IPU siapa? Ada IPU temen aku di sana. Saya biasanya ngamen berdua sama IPU. Cuman IPU-nya lagi nggak bisa, sok aja duluan. Jadi sendiri. Jadi sendiri. Tadi kena kejadian kayak gitu kan. Jadi nah, kayak jadi trust issue gitu ke daerah sini. Apalagi kan saya kalau misalkan pencarian saya dari tiap hari dari sini gitu, genjreng-genjreng, keliling-liling. Suka deg-degan gitu. Kalau suka jalan ke sini. Sini, di sini. Di sini. Muter lagi ke sana. Tujuh keliling. Iya, emang. Kita tes penjoka. Aduh, bukan penjoka. Aduh, maaf ya sering bercanda. Emang orang Bandung mah sering bercanda. Iya. Tetanya juga di Bandung kan tadi ya? Kuliah kerja atau kerja? Oh, kerja. Benar sih, kayaknya kita seangkatan deh. Dilihat-lihat dari wajahnya. Coba tebak. Angkatan 20? 2000. 2000 berapa? Oh, 2002. 2000. Oh, dia 2003. Oh, 3. Oh, 2003. Aku 2000. Apa lah ya beda. Beda dikit. Kan jodoh enggak ada yang tahu. Benar ya? Betul. Berdua aja enggak persebelasan gitu. Oh, berdua. Lagi ini apa namanya? Di TikTok. Masalah kerjaan. Memang rumit sepertinya ya, sebenarnya kan, tapi yang namanya hidup kan harus kerja biar bisa hidup. Iya. Kalau enggak kerja kita enggak bisa hidup gitu. Sama aku juga kerja kan keliling-keliling amin. Yang penting ya penting halal ya. Halal gitu. Suka sedih kalau ngomongin halal teh. Teman saya jedek. Kaget. Kaget suara mas. Oh, kaget. Enggak lah. Cuma enggak apa-apa lah. Request Aduh, request. Boleh, semua request. Tapi kalau misalkan aku enggak bisa enggak apa-apa. Bisa pasti. Bisa. Masih nyanyi. Apa? Apa? Iya, boleh. Apa lagu apa? Deg-degan nih kalau dites-tes gini teh. Apa ya? Lagu apa? Aku ada lagu yang cocok tapi sebenarnya. Boleh. Apa? Boleh. Kita baru ini bentar tapi udah kayak lama ya kenalnya. Kan orang Bandung mah somea, orang Bandung mah somea bager. Ya gitulah terkenalnya. Langsung cocok gitu kan. Iya benar, langsung cocok. Lagu ini jaga-jaga. Jaga-jaga. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Nyanyi jagalah hati lentera hidup ini. Tahu tahu liriknya. Lagu Opik, lagu Opik. Tahu sedikit ya. Lagu Roma itu biasanya disetel pas bulan Ramadan. Cuman kan sekarang udah bukan bulan Ramadan. Iya. Bentar lagi Idul Adha. Potong kambing, sapi, unta. Oh, lupa. Duh, kenapa jadi kesana ya? Lagu jaga-jaga, lagu jaga-jaga. Spesial. Dengarkan. Tiada seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya Anggi. Nanti Pak ambilin motor saya boleh ya? Juru Mas. Sama temen Mas aja di situ. Oh, karena temen saya. Ya, apa-apa. Tahu dengar? Apa? Lagu, ininya? Dengar lagu dengar? Dengar. Aduh, pernah dengerin lagu dengar kak? Punya Instagram nggak? Ada. Punya Instagram? Boleh motoran nggak? Boleh. Serius? Dirimu